pagi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Saya tanya orang Ustaz, "Dek, siapa yang mati?" "Enggak ada orang mati, Pak Ustaz." "Itu suara Yasin di mana?" "Di samping Portabes, polisi kota besar." Rupanya setiap Jumat pagi sebelum rapat kantor, sebelum apel, duduk dulu di musola baca Yasin. Bayangkan polisi baca Yasin, polisi sholat berjamaah, polisi ikut mengamankan ulama, polisi. Dulu polisi kan dibuat ibu-ibu nakutin anak-anak. Kalau anaknya nggak mau makan, makan kita ke polisi. Kalau ada anaknya nggak mau tidur, anak nggak mau tidur. Nanti kita ke polisi tidur. Sekarang tidak. Sekarang polisi menjadi kebanggaan, menjadi kemuliaan. Oleh sebab itu hari ini.